olahraga pertama kali di Malioboro, Pak. Tahun 67. Delman dan Kusir adalah cerita tersendiri di Jalan Malioboro. Ada ratusan delman di jalan ini, semua punya cerita dan sejarah. Tapi, kali ini kita akan bercerita dengan salah satu kusir yang boleh dibilang legend di jalan ini. Pak, panjenengan asmane sinten? Pak Sadu. Pak Sadu. Yeah. Aslinya? Aslinya ya ini Patran Banyuraden, cuman deket itu cuma Agraria itu. Sudah berapa tahun, Pak? Sudah pertama kali di Malioboro, Pak. Tahun 67. Karena dari nenek mulia beruri budaya. Dari ya dari nenek mulia, bapak Jumbah itu semua dari ya. Banyak ya Pak, 6 ya. Oh punya 6? 6 ya. Yang bekerja siapa aja? Ya cuma saya sendiri. Anak ya juga ngatur tapi jarang-jarang. Ternyata menjadi tukang andong di Malioboro tidak mudah teman-teman. Harus punya KTA dan harus membayar sejumlah uang. Oh iya mahal 10 juta, suratnya ini 10 juta, ya. Oh tidak bisa sembarangan bikin andong? Wow. Bisa buat tapi masuknya jadi anggota sukar. Ya nanti anu dulu, dari kelompok dulu. Kelompok, nanti lapor-laporan, nanti rotasi, terus ya. Salah satu tantangan bagi tukang andong adalah perlu melatih kuda yang digunakan. Dan itu juga tidak mudah. Jika gagal, maka kuda akan membuat keributan di jalanan. Ya sukar mas, itu cuma latihannya. Cuma latihannya Pak. Ya. Kalau tiap hari untuk patu ya larinya seperti patu. Tapi kalau untuk andong ya seperti lelah. Garisnya itu kudanya itu kuda apa? Ya, dia menurut enggak berapa lama itu sukar. Dipaksa enggak bisa kalau kuda itu Pak. Enggak bisa. Nah. Ya pernah tapi selamat Pak. Ya pernah. Pernah selamat. 2 kali 3 kali ngamuk. Tapi selamat ya. Amin. Alhamdulillah. Ya kudanya itu saya kasih makan di bakpia 25 ini bisa lolos sendiri, lari sendiri ya Mas. Talinya itu bisa lepas semua. Larinya wah seperti benur itu. Ya dari sini sampai hampir stasiun itu kok gak nabrak beca, gak nabrak sepeda, gak nabrak mobil, gak mabrak. Selamat lah. Oh enggak, ya. Cuma punya niat sendiri-sendiri toh, ya enggak. Ya kalau nanti ya bisa 5 kali apa, 5 kali 6 kali ya bisa, tapi yang numpang itu ya ada. Teman intim sekalian, tahukah berapa harga kuda yang digunakan untuk andong? Boleh dibilang harganya lumayan, jutaan. Ini murah 20. 20? Ya mahal Pak. Kalau yang di rumah ya 30. Tapi anaknya ya lebih mahal lagi. Oh daun kacang tanah. Sama bread, sama katul. Bread, bread itu makanan ternak, sapi itu. 20 mah itu.
tidak ada yang menghalang 200 ya. Ada 200. Tapi kereta Kencana. Kereta Kencana itu untuk tirap, untuk mantan, untuk amat. Ada kemarin itu 1.800.000. Oh, 1.800.000. Satu andong. Ada berapa andong Pak semua? 500. 500 andong. Iya.